Ya, assalamualaikum sahabat kolektor, selamat datang di channel YouTube Seputar Koin. Pada kali ini saya akan membahas uang kertas asing dari negara yang sangat jauh dari benua Afrika, yaitu negara Madagaskar. Dan yang pasti dari sebagian kalian belum pernah lihat atau bahkan berkat video ini kalian jadi tahu. Sebelum saya lanjutkan, silakan tekan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Madagaskar adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia, kira-kira 400 km di lepas pantai Afrika Timur. Dan untuk mata uangnya sendiri disebut ari-ari, dengan simbol seperti ini dan kode secara internasional yaitu MGA. Dan uang ini adalah 100 ari-ari. Dan mari kita lihat desain uang kertas asing ini. Dengan desain di sisi depan ini, untuk warnanya ada perpaduan warna biru muda dan kuning, lalu dengan gambar katedral Ambozontani dan pemandangan kota Fianarantsoa yang merupakan salah satu kota di Madagaskar. Kemudian gambar dua burung yang sedang terbang, gambar kupu-kupu, dan atasnya ada garis dari wilayah Madagaskar. Dan terakhir ada nominal 100 ari-ari. Dan untuk di sisi baliknya, dari segi warnanya perpaduan biru muda, merah, dan putih. Dan ada gambar seekor katak beracun Madagaskar dengan nama latin Mantella baroni yang berada di sebuah air terjun. Lalu juga ada gambar ngengat komet alias ngengat bulan Madagaskar. Dan terakhir ada nominal 100 ari-ari dan Bank Madagaskar. Jika diterawang, uang ini memiliki tanda air, yaitu gambar sebuah kepala zebu atau hewan yang mirip sapi yang memiliki punuk. Uang kertas ini dicetak di tahun 2017. Dari segi bahan, uang ini berkomposisi kertas. Uang kertas ini memiliki ukuran 114x60 mm. Harga, untuk harga uang asing ini versi Seputar Koin setelah melakukan riset, yaitu di antara 6.000 sampai 10.000 rupiah tergantung kualitas uang tersebut. Lalu seandainya dikurs rupiahkan pertanggal 19 April 2021, untuk 100 ari-ari ini setara cuma Rp382. Lalu saya ingatkan, sebelum membeli atau mengkoleksi lebih baik tanya dulu komunitas grup kolektor agar tidak tertipu. Sekian pembahasan uang asing dari Madagaskar kali ini. Jika konten ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komen, dan subscribe.